Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber Mimpi Official. Dimanapun anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mampir di acara hajatannya Korni Audio teman-teman. Kali ini live acara hajatan pernikahannya. Usun miniatur subwoofer 12 ini nih teman-teman. Kali ini live acara hajatan. Untuk sound miniatur yang ini pernah saya review kemarin, cuma sekarang ini upgrade teman-teman, tambah amunisi baru. Untuk reviewnya dari jarak jauh dulu teman-teman ya, gak mungkin saya merapat ke sana karena banyak ibu-ibu gedung ini, gak enak teman-teman. Gimana ya? Oke. Dari sebelah sini. Ini teman-teman. Ya. Untuk subwoofernya ini pakai Legacy 12 in yang paling bawah ya, dengan box mini scoop. Kemudian di atasnya itu box yang ada namanya. Itu buat elunya pakai speaker ACR 15600 ya. Kemudian di atasnya dua box, di atasnya ini RRT 10 in kali 2 ya. RRT 10 in kali 2 ada 4 speaker teman-teman. Untuk middle-nya ya. Kemudian untuk tweeternya yang paling atas ada 4 tweeter kecil. Pakai ACR yang murah meriah teman-teman, yang kecil itu ya. Kemudian ini ada dua tweeter teman-teman, sudah pernah saya review kemarin. Kalau kemarin middle-nya pakai 6, sekarang middle-nya pakai 10 in, upgrade middle teman-teman ya. Dan dua tweeter ya, tweeternya ada di lambang key itu ya, tulisan key. Kalau di sana tweeternya pakai ACR dan break speeder, tweeter corong teman-teman. Kalau di yang box paling atas tweeter kecil aja ya. Untuk spek powernya, reviewnya dari sini dulu teman-teman, dari jarak jauh ya. Ada ibu-ibu gedung tuh gak enak. Subwoofernya pakai Sunken 3 set ya. Kitnya full ini teman-teman, full power Sunken 400 watt untuk kitnya. Untuk subwoofernya pakai Sunken 3 set 10 ampere besar, stereo sama lunya sama 3 setan per channel ya, 3 set per channel Sunken. Kemudian untuk midnya Toshiba 4 set, untuk trafonya 5 ampere besar. Kemudian dua tweeternya, power tweeternya ini ada dua power ya, 3 ampere, MOSFET 2 set ya. Itu untuk spek powernya teman-teman ya. Ini ownernya Bang Ayus sekarang nggak bisa, jadi yang jaga saudaranya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan kita nggak tahu namanya Mas ini siapa. Siapa Mas? Mas Silau. Mas Silau ya. Iya. Ini kapan acaranya nih Mas? Acaranya nanti siang habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat ya. Acara walimahannya, walimahan. Ya. Resepsinya nanti malam ya. Nanti malam. Nanti malam. Untuk listrikan pakai yang berapa ini? Kelistrikan 900. 900 ya, cukup teman-teman. Dan aksesorisnya gak ada perubahan ya, tetap ya, yang kemarin tetap, ya Mas ya. Tetap. Itu Alesis Midi Fab 4 dan crossover asli XR 204, terus di bawahnya MKX 215 asli untuk equalizernya, dan Betavo untuk mixernya, Betavo BT404 ya teman-teman. Itu untuk
selanjutnya kita request lagu teman-teman, dan semoga sukses mas untuk soundnya ini, acaranya semoga sukses juga. Oke teman-teman, kita dengarkan suaranya ya, Corny Audio. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.